Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Suatu ketika datang seorang laki-laki bernama Asy bin Wa'il membawa tulang yang sudah kering kerontang, lapuk, dimakan tanah. Lalu dia tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad SAW, wahai Muhammad SAW, ayuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'da ma baliya wa ramma. Apakah Tuhanmu bisa menghidupkan tulang yang sudah kering kerontang lapuk ini bisa hidup lagi kembali? Sebenarnya dia mau mengejek. Apa iya kita yang sudah mati ini akan hidup lagi? Nabi Muhammad SAW diam. Wama yantiqu 'anil hawa. Dia bicara tidak mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi diam. Sampai akhirnya datang Jibril membawa jawaban. Qul, katakan ya Muhammad. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Katakan kepada Asy bin Wa'il, katakan kepada mereka yang tidak percaya bahwa setelah mereka mati dimakan cacing tanah, mereka akan hidup sekali lagi. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan mereka pertama kali, membuat mereka yang sebelumnya tidak ada menjadi ada di atas muka bumi ini. Dia juga yang membuat kamu tidak ada, dan kemudian dia maha kuasa untuk mengembalikan kamu kembali menjadi ada. Maka dengan satu kata, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kita akan hidup tegak berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi penggalian makam pahlawan, lalu kemudian ditemukan ada beberapa jenazah yang utuh. Padahal ini bukan ulama, ini polisi dan tentara. Mengapa tidak dimakan cacing tanah? Karena ini ada perluasan kota, maka taman makam pahlawan di tengah kota akan dipindahkan ke tepi kota. Tiba-tiba ditemukan ada jenazah yang utuh. Allah mau kasih tahu bahwa ucapan Muhammad SAW 14 abad yang lalu tetap eksis sampai hari ini. Apa kata Nabi? Innallaha harramal arda ajasadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Para nabi, orang-orang soleh. Ini bukan nabi, pahlawan. Kenapa mereka tidak dimakan cacing tanah? Karena rupanya mereka adalah al-ulama warathatul anbiya. Mereka ulama, mereka bukan mubaligh, mereka bukan ustaz dan kiai, tapi hati mereka hati ulama. Siapa itu ulama? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada pula yang sudah sekian puluh tahun tengkoraknya hilang. Yang tinggal hanya tulang paha. Ustaz Abdul Somad, ini ketika kami alihkan, kami pindahkan kemari yang hanya tinggal satu tulang. Ternyata tulang pun hancur juga. Tapi ada satu tulang yang tidak hancur. Azmu zanab. Azmu tulang, zanab tulang ekor, tulang belakang paling ujung sebesar ibu jari. Itu yang ditunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka tulang-tulang itu akan tumbuh, daging-daging akan datang, kulit darah semua kembali seperti semula, utuh berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yaumal taffatis saqu bisaq, di padang mahsyar, mahsyar tempat kamu dibangkitkan. Di saat itu orang bangkit tidak dalam keadaan duduk. Kita kalau ada tamu terhormat kita persilakan, silakan duduk. Tapi saat kita menghadap Allah kita dalam keadaan berdiri, betis ketemu dengan betis, karena kita adalah orang hina yang akan diminta pertanggungjawaban setiap tindak tanduk, perbuatan silap, salah dan dosa. Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullah. Belum cerita masalah surga, belum titian shiratal mustaqim, belum hisab, belum pemberian kitab catatan amal, masih tegak menunggu. Al-intizar asyaddu minal azab. Al-intizar asyaddu minal intihar, kata orang Arab. Menunggu lebih menyakitkan daripada kematian. Tegak berdiri menunggu yang tak pasti. Ada yang tenggelam karena panas terik sampai ke mata kakinya, ada yang tenggelam sampai ke lututnya, ada yang tenggelam sampai ke pinggangnya, ada sampai ke lehernya tenggelam karena panasnya. Tapi ada sab'atun yudhilluhumullah, tujuh golongan yang mendapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang mendapatkan naungan itu adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, karena tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tua tidak sempat beribadah, kita fasilitasi fasilitas untuk anak muda, ajak mereka hijrah, buat mereka taubat kepada Allah, berikan mereka kesempatan membangun sebuah komunitas remaja masjid dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu membuat kita mendapatkan naungan pada saat tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirul mar'u min akhihi, saudara kandung akan lari. Wa ummihi wa abihi, ayah kandung, ibu kandung lari. Wa sahibatihi wa banih, saudara kandung pun lari. Wa banih, anak-anak yang tak dapat berpisah dengan ayah dan ibu, rindu. Saat itu semuanya meninggalkan. Di kulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih, orang sibuk mengurus urusan masing-masing.
Jangan hanya karena dunia lupa bahwa kita akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Merenung sejenak, berpikir sesaat, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.